UMKM pilihan MG Dalenau, Rumah Makan Rinai, Pambasua, Luko. Saya Akmal Sikumbang, pemilik dari Rumah Makan Rinai Pambasua Luko, khas Dendeng Batoko. Adanya di Rusunawa, Tower 2, Lantai 3, Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Saya mulai buka Senin 20 Agustus tahun 96. Pas mulai jualnya waktu itu masih ada masakan kampung ya, bukan asin sempat terim, dendeng belakangan. Kalau masalah rendang itu saya rasa sudah umum ya, makan dunia berarti. Di warteg pun ada rendang, cuman mungkin beda versi ya. Jadi saya mencoba masakan Padang yang langka dibuat orang. Contoh, dendeng batoko, kalau gajebo ada. Cuma mungkin beda tangan, beda rasa ya. Dendeng batoko ini kalau yang murni, yang asli ya. Harus dibakar, harus digetok, dan harus pakai minyak kelapa murni. Baru dendeng batoko. Tapi kalau minyaknya minyak kemasan, itu dendeng batoko, yang abal-abal namanya. Nasi saya pakai periuknya langseng kuno, langseng tahun 70-an ke bawah, 80-an lah masih ada. Jadi namanya langseng kait, bukan rice cooker dan bukan magic comb. Kalau rice cooker, magic comb itu zat gula tidak keluar sama sekali. Kalau ini sengaja saya bikin biar zat gulanya keluar 50%. Jadi setelah mekar, mendidih nih, saya aduk kan. Tunggu mekarnya pas, diangkat, dikeluarin, buang airnya. Air tajinnya dibuang. Baru dikasih air lagi, 5-6 cm, baru dimasukin lagi periuk dalamnya yang ada nasinya, kan punya dua tuh, digantung, lalu diuap, kurang lebih 5-6 menit, ya atau didak aja lah. Lihat nenek-nenek masak gituan. Jadi saya coba nasinya, oh enak ini ya, nasinya, gulanya enggak ini gitu. Jadi saya pakai buat warung. Begini, saya maaf, saya enggak suka masak. Saya kerja di restoran 18 tahun, di Cipanas, di Bandung, Jogja, Lampung. Tanjung Karang tepatnya, restoran yang gede lah. Saya di restoran itu pelayan. Buat angkat piring itu 15 biji lari bisa. Karena memang ada kemauan, dulu juga om saya juga di kampung. Sejarahnya agak sulit ini. Tahun 68 ya, saya masih kelas 4 SD. Dia memasak di Air Cirah namanya. Lin Solok Padang, laut Sitinjau Laut. Dia masak dan dia bertempo. Jadi karena saya ada kemauan, saya tidak pernah nanya, dia juga nggak ngajarin. Cuman saya lihat-lihat, saya praktekin sendiri, atau didak apa itu. Di gajebo, dendeng batoko sama beliau itu. Sempat saya kerja di restoran Padang, di Padang, bikin itu juga, tapi beda. UMKM, pilihan Magdalena, dendeng batoko, LM Rinai, Pambasuluko, Pasar Rumput.